Komunitas Wabina Pedesaan adalah orang-orang yang bersemangat merawat alam di desanya, menghidupi dan hidup harmonis dengan apa yang bisa diberikan oleh tanah di mana mereka tumbuh. Di Salasae dan desa-desa sekitarnya di Kabupaten Bulukumba, tua dan muda, laki-laki dan perempuan bergandeng tangan mengupayakan kehidupan sosial yang tidak bergantung, terutama melalui kemandirian sektor pertanian dan pangan. Dulunya mereka tidak didampingi pemerintah, bahkan belum mendapatkan bantuan. Dari mulai pertanian alami, peternakan, lembaga keuangan mikro dan pasar produk tani, dalam ikatan solidaritas dalam musyawarah mandiri dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka terus berjalan mewujudkan eksistensi kemandirian petani dan desa yang mereka cintai. Dengan bekal pendidikan dan musyawarah pertanian melalui bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam program yang dinamakan Pengembangan Usaha Pertanian Alami, Natural Farming terintegrasi melalui Lembaga Keuangan Mikro bagi Komunitas Wabina Pedesaan Salasae, Kabupaten Bulukumba. Produktivitas lahan pertanian yang tidak optimal menyebabkan petani di desa Salasae melakukan alih fungsi lahan pertanian dan banyak yang beralih profesi menjadi TKI. Selain itu, eksploitasi tanah garapan secara berlebihan yang merupakan dampak dari revolusi hijau telah menyebabkan rusaknya unsur hara dalam tanah sehingga menurunkan produksi baik dari kualitas maupun kuantitas dan pada akhirnya menyebabkan penghasilan menjadi berkurang. Natural farming adalah sebuah teknik atau cara dalam mengolah masalah pertanian dengan cara yang alami atau bertumpu kepada alam sekitar tanpa memerlukan tambahan lain dari luar seperti pupuk dan pestisida. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan, disebabkan kebiasaan dari petani setempat, sehingga diperlukan pelatihan, pemahaman dan pendampingan yang intensif serta pelaksanaan magang dan kunjungan lapangan. Melalui program Sosial Bank Indonesia, menargetkan para petani di desa Salasae mampu mengimplementasikan natural farming serta meningkatnya peran lembaga keuangan mikro sebagai penyedia modal bagi para anggota. Sebelumnya, terlebih dahulu adanya pemberian pelatihan pengenalan perbankan bagi anggota komunitas Wabina Pedesaan oleh LPUMKM dan Bank Indonesia di tahun 2012. Ada pula magang operasional dan praktek LKMA dan subterminal agribisnis di Kabupaten Agam dan Kota Payakumbu, Sumatera Barat, serta pendampingan oleh Masril Koto yang merupakan penggagas LKMA mengenai operasional LKMA selama 1 tahun. Kedepannya untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat, Bank Indonesia bekerjasama dengan komunitas Wabina akan mengembangkan pusat pendidikan pertanian alami di Bulukumba melalui fasilitas berupa pembangunan saung pendidikan beserta sarana dan prasarana pendukung, pemberian pendidikan lapangan natural farming bagi 750 orang, adanya dempot berupa pembangunan kandang sapi, pusat produksi kompos, pusat produksi pupuk atau pestisida alami, dan pusat produksi pakan ternak alami.